Jadi kita cooking class. Oh, jadi Pak. Tapi di sini beda, kita cooking classnya kita harus ke pasar dulu. Oh, kita beli bahan-bahan. Ya. Oke, kita langsung aja ya Pak. Oke. Oke, kita sudah selesai belanja untuk bahan dasar, bumbu dapurnya. Sekarang waktunya kita masak dengan Chef Gede. Sekarang kita akan masak sama Chef Gede, ada menunya kari seafood. Tahapan pertama apa nih, Chef? Guritanya kita rebus dulu kira-kira okay. 30 menit. 30 menit? Ini langsung semua nih ya? Langsung. Oke, ini kita masukin. Ini untuk ngilangin amisnya. Oh, yang ngilangin amis ya, Chef. Oh, ini kakak putih. Oke. Silakan, Chef, dipilih. Oh, kita buat bumbu kari. Oke, bumbunya. Oke. Oke. Selanjutnya kita angkat guritanya dulu. Kita angkat gurita ya Pak ya. 30 menit. Selanjutnya kita potong ikan. Mungkin segini. Oke. Oke. Sudah siap untuk ikan dan guritanya. Kira-kira bawang merah, bawang putih. Bawang merah, bawang putih dulu untuk paling pertamanya. Oke, kita aduk. Oke, kita sudah layu. Bumbu yang kita masukin bumbu yang tadi kita sudah aluk bersama. Kita tambahkan santan kelapa. Wow. Abalon. Terakhir jagoannya abalon kita masukin. Sudah cukup, kita matikan ya Pak? Iya. Oke. Sekarang waktunya penyajian ya Pak. Sudah beres ya Chef? Wih, udah jadi nih. Ada kari seafood ala resep Chef Gede. Let's leave it all, let's come alive, yeah we are you. Sekarang kita waktunya coba, kita icip-icip seafood kari buatan Chef Gede. Kita cobain karinya. Enak. Jadi karinya juga nggak terlalu kencang rasa karinya. Sekarang kita coba pakai guritanya. Guritanya udah empuk. Ikan kakap putihnya kita campurin sama sayurannya sedikit. Hmm.